kali ini saya akan memperlihatkan ya guys ya, saya akan tes kecepatan panen dengan durasi 5 menit guys. Tapi sebelum saya lakukan video laksanakan ini guys, jangan lupa dukung channel saya dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng. Jangan lupa share, like dan komen guys. Oke, salam tandam berduri guys ya. Oke, kita lanjut guys. Jadi ini guys, kita tidak buat tipe lagi guys ya, karena kelapanya sudah buta ini. Ini saya membantu guys, namun kelapanya ini sudah buta, jadi kita tidak buat lagi peluk banyak. Guys, karena dia sudah buta ya, nanti kita kena marah sama mandor. Jangan terlalu dekat, nanti kena terus. Gatal guys ya. Jadi buahnya ini kecil-kecil guys ya. Entah kenapa, mungkin pokoknya terlalu buta ya. Kosong dah pokok ini guys.
guys, jadi durasinya sudah selesai guys ya. Saya akan kira dan saya akan tulis di video ini guys berapa saya jatuh kambuhan dalam waktu 5 menit guys. Oke, namun jangan lupa guys ya, sebelum kita bekerja itu kita harus memakai alat keselamatan guys ya, seperti helm, sepatu bot dan kaos tangan dan segalanya guys yang disiapkan oleh perusahaan guys ya, karena itu demi keselamatan kita sendiri. Oke, dan dalam kita bekerja itu secepat manapun kita utamakan keselamatan. Baik, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.